staf kita. Kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Tunduk kepala, lipat tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami boleh merayakan Natal di tengah-tengah situasi dan kondisi yang begitu luar biasa. Tapi kami percaya, kami bersyukur penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Nah, hari ini kami boleh merayakan Natal. Sekolah Minggu, biarlah Tuhan Kau lawat anak-anak-Mu hingga mereka pun merasa sukacita. Damai Natal turun di atas hati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah Natal ini. Kiranya Kau pengurapan turun atas semua yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, Kak Melan hari ini ramai sekali. Wah, iya nih Kak. Mau ada apa sih Kak? Wah, adik-adik di rumah pasti tahu doang hari ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Wah, benar sekali tuh Kak. Gimana kalau kita sebelum mulai ibadah kita tanya kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Boleh Kak Melan, coba Kak Melan tanya, gimana kabar adik-adik di rumah? Luar biasa! Yes, 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 yes! Oke, kita akan mulai ibadah kita angkat pujian indahnya Natal di hatiku. Seperti
masih penuh semangat kan? Wah, pastinya masih semangat nih Kak. Gimana kalau biar lebih semangat lagi nih Kak, kita undang adik-adik buat tepuk Tuhan Yesus Kak. Boleh Kak Melan, yuk. Satu, dua, tiga. Tepuk Tuhan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, Kak Ayu udah makin semangat nih Kak. Kalau gitu kita angkat lagu pujian dari Pulau dan Benua. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita angkat satu pujian lagi, Gita Surga Bergema. Terima kasih.
yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kalau sebentar kita mau diberkati oleh firman Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini dalam keadaan pandemik kami boleh merayakan hari Natal. Dan kami bersyukur kalau saat ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Adik-adik semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Bapa, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah pandemik saat ini Tuhan, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan tolong kami Tuhan, Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Engkau buka mata telinga hati kami, hati adik-adik kami Tuhan yang saat ini mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang mereka dengar Tuhan boleh bertumbuh, berakar di dalam kehidupan adik-adik kami Bapa, sehingga adik-adik kami Tuhan boleh bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan dan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Bapa. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu Bapa dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau urapi juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah apa yang mereka sampaikan Tuhan hanya berasal daripada Engkau Tuhan, dan Engkau yang akan mengurapi adik-adik semua yang mendengarkannya Bapa, bahkan kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau buka mata telinga hati kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat datang di Natal Sekolah Minggu GBI Kau Cikampek. Siapa yang hari ini penuh sukacita merayakan Natal? Wow, semuanya penuh sukacita. Kata harap adik-adik di rumah serta orang tua dengan keadaan yang baik-baik saja dan penuh sukacita. Betul sekali Kak Eva. Kita semua berharap walaupun adik-adik di rumah saja, tapi tetap penuh sukacita merayakan Natal tahun ini. Tapi Kak Cynthia, aku tidak suka keadaan seperti ini. Wah, kenapa kayak gitu Kak Eva? Karena kita jadi gak bisa merayakan Natal sama adik-adik di rumah Kak Cynthia. Oh begitu, pasti adik-adik di rumah juga ada yang sepemikiran ya sama Kak Eva. Nah, belum tentu loh Kak Eva, keadaan seperti ini juga ada sisi positifnya loh. Masa sih? Kok aku gak ngerasain? Kalau gitu coba kita lihat ke atas. Di atas ada pilihan yes dan no. Yes untuk saat pandemi dan no untuk tidak saat pandemi. Kak Eva pilih yang mana? Ya kalau aku tentu yang no dong Kak Cynthia. Ya udah kita lihat yuk kalau kita pilih no apa yang terjadi. Yuk. Thank you.
sebelum pandemi kita semua sibuk dengan aktivitas kita. Emang kalau yang yes kayak gimana Kak Cynthia? Ya udah, coba kita lihat ya kalau kita pilih yang yes. Thank you.
dekat dengan orang tua, serta melakukan kegiatan yang belum pernah kita lakukan di rumah. Betul sekali Kak Eva, ternyata dalam keadaan buruk yang kita pikirkan, Tuhan Yesus punya rencana yang positif. Oke adik-adik di rumah, siapa yang menyimak video mini drama tadi? Yang mengkisahkan sebuah keluarga yang sulit sekali bertemu satu sama lain ya, oleh karena kesibukan masing-masing, tetapi lewat pandemi ini pesan Natal kita sungguh luar biasa. Satu keluarga boleh dipersatukan di meja makan, bahkan bisa nonton bareng, bahkan mereka bisa bercakap-cakap, dan semua itu kita ambil hikmahnya bahwa di dalam masa pandemi ini semuanya tidak terlihat baik, tetapi ternyata ada pesan Tuhan untuk kita semua, untuk mempersatukan keluarga kita masing-masing. Seperti di dalam firman Tuhan, kita akan baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi, apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tahu Allah baik untuk kita semua. Amin adik-adik. Nah, pesan Natal ini kita bawa untuk Natal tahun 2020 ini, supaya adik-adik juga di rumah bersuka cita bersama keluarga semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Oh,
kasihi, kita mau berdoa, mengucap syukur buat ibadah Natal hari ini, sekalipun kita masing-masing di rumah, tidak mengurangi kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari tundukkan kepala. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami rindu Tuhan lewat acara ibadah Natal ini, anak-anak kami di rumah mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka mendengar firman-Mu dan mereka semakin taat kepada firman-Mu ya Bapa. Jadikan anak-anak ini Tuhan menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi kedua orang tuanya dengan hidup taat dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya. Dan sebentar ibadah kami akan berakhir, tetapi kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Oleh sebab itu anak-anakku yang kukasihi, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang limpah daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus dan kekal, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.